Wih, induk dong ya. Induk kayaknya nih. Mantap. Kita timbang induk nih. Halo sahabat mancing main-main, balik lagi di channel YouTube Mancing Main-Main, bro. Ya, udah lama kita nggak mancing lele, dan hari ini kita bakal mancing lele lagi ya. Sesuai permintaan kalian, kita bakalan mancing lele, bro. Kemarin banyak yang bilang, Kang jangan mancing ikan nila mulu, Kang, katanya. Sekali-kali mancing lele lagi. Hari ini kita bakal mancing lele menggunakan umpan yang baru, dan kayaknya sini lagi viral umpan ya. Cuman ada di beberapa toko pancing doang yang ngejual umpan. Nah, kebetulan di toko pancing teman kita ini ada ngejual, bro, ya. Umpannya apa, penasaran? Langsung saja kita ke toko pancingnya. Oke. Jadi hari ini kita lagi ada di toko pancing Abiseka Sinta Fishing, dan di dalam nih udah ada pembuat umpannya langsung yang lagi silaturahmi di Abiseka Sinta Fishing. Kita tanya, umpan apa yang lagi cocok, lagi macok di beberapa kolam. Gua juga sebenarnya penasaran dengan umpan ini, karena ini umpan ini pertama kali gua lihat waktu gua liburan di Manado, ya, di pasar ekstrim Minahasa, dan di Bogor ada yang bikin, bro. Oke, penasaran apa? Ini dia umpannya. Nah. Jadi ini umpan yang lagi viral nih, bro, ya. Nih, liatin. Coba Mang Royan pegang. Jadi, ini umpan apa sih namanya? Ini tiseng. Tikus oseng. Oh. Kirain gua hati yang di oseng. Ternyata tiseng itu tikus oseng, bukan hati oseng. Di beberapa kolam lagi macok banget ini. Yeah. Nah, jadi kita udah minta pesen ke Mang Royan. Ini versi untuk 3 jam ya, Mang? 3 jam. 3 jam kita minta bikinin, tapi yang ini tuh versi ecerannya nih, bro. Ini satu ini berapa sih sini? Ini satu ini kurang lebih bisa 35 ekor potong. 35 potong berit kalau di Sunda mah ya. Cukup lah buat satu season. Cukup untuk satu season. Dan ini kita minta bikinin ke Mang Royan itu versi yang agak banyak. Kita bikin di berapa ini? Berapa potong? Berapa potong? Berapa apa? Berapa tikus yang dipakai? Kurang lebih 3 bungkus inilah. Berarti sekitar nyampe 20-an. 90 potong nyampe. Oh, ini kita pakai 90 potongan, berarti buat sekitar paket. 30 tikusan ya? Enggak? Kurang lebih 22 tikusan. 22 tikus yang dibikin jadi satu ini nih. Ya, ini umpan siap pakai, karena gua nggak berani bikin, ngeri. Ngeri dolar kuning. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain bikin, silakan bikin sendiri. Tapi yang nggak mau ribet, bisa langsung hubungin Mamang Ganteng ini. Kalau enggak Mamang Rio. Kalau enggak itu tuh si kumis tuh. Nah, ya. Jadi langsung datang aja. Anti jong. Mantul. Udah pasti makan. Pasti makan satu ekor mah ya. Ikan enggak makan mati. Yoi. Oke, bro. Seperti apa proses gua mancing menggunakan tiseng atau tikus oseng ya judulnya ya. Saksikan terus video mancing main-main sampai beres di kolam Kabayan Fishing Bogor. Oke. Kita berangkat dulu ke Kabayan Fishing. Main, mau ikut enggak? Siap, lanjut. Oh, jadi kita sendiri aja. Oke. Oke, siap, doakan kita berhasil. Biar hasil. Sip. Oke, nanti untuk pembelian ada di bawah. Kita berangkat ke kolam dulu. Oke, bro. Kita udah nyampe di kolam Kabayan dan kita ikut di sesi kedua, di sesi paket. Tiket Rp55.000 dengan durasi mancingnya 3 jam ya. Dan ini dia umpannya. Nih, jadi kita ini tadi yang dimintain Mang Royan. Kita pindahin dulu ke sini. Ini banyak-banyak bulu-bulunya, bro. Bulu-bulu halus. Aduh, ini sedap banget, coy. Ya. Kita buang sana. Dan
Ini dia bro, rampakannya nih. Kuningnya apa bang? Ini kayaknya sih ada model-model Wisman ya. Gua nggak tahu Wisman kayaknya sih. Dan ini wangi, beneran Wisman ternyata ini. Gue dari mana nyolongin gaji, geli banget. Deh. Aduh. Dilihat kakinya bro. Di kakinya nih. Yeah. Kita colok ke sini aja. Gak usah sampai tembus ke luar katanya. Nih. Kelihatan? Kita langsung lemparkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu saja apakah langsung dimakan atau tidak. Oke, langsung dimakan cuy. Pas hari juga narik tuh boy. Mantap, satu ekor. Oh. Awal yang baik, lemparan pertama langsung dimakan. Oke, kita colokin lagi. Udung, putus panjang. Kita lemparkan lagi. Lemparan kedua. Kan cakep banget ini mah. Oke, ini. Ada kedingnya, ada. Mantap. Jadi di depan itu blower bro, ini bro. Aduh. Setelan dasar banget ini. Nah. Setelan kolepak ya pokoknya tuk-tuk pleng ya. Kalau di Jair mah tuk pleng ini udah ada sarewanya. Ada lagi. Oke, Kang. Ya, ekor. Kaci rewangnya. Tapi. Maaf. Timbang agak salah. Mau ditimbang lah. Mantul, Pak. 4 ekor. Dapat lagi, boy. Langsung disamber ya, mantap. Kuduh, tap. Gede-gede gini aja 50 ekor lagi gitu udah seneng banget. Ya Pak Sarifnya, 100 kilo kita dapat tuh. Langsung bro. Mantap sekali. Pokoknya kita habiskan saja umpan. Apa kemarin, Pak? Mantap.
Cewek lempar berapa kontrol ntar ya. Anjir. Cuma geli banget cuman. Sementara ini belum kita tahu efeknya kenapa, Pak. Sementara masih ikan-ikan kecil yang menyambar, bro. Mudah-mudahan yang gedenya makan. Nah, masih ikan-ikan 2 kiloan yang makan. Mudah-mudahan yang 7-8 kilo naik. Wani-wani kenal nih. Wani-wani kenal nih, maksudnya. Bergensi, saya pikir masuk. Ya, toke. Anak kau beduk, bro, itu mah. Gampang, main-main. Badannya, ini badannya, bro, kerongkongannya. Wah, iya, umpannya. Jadi yang gacor ternyata ekornya, bro. Di mana-mana bagian pantat tuh emang mantul. Ya. Gimana kameramen? Mantul? Pantatnya mantul? Ini bro. Ini pantatnya lagi nih. Jadi kemana sih mantatnya kok? Mana? Bolong deh. Ini bro. Tangga sebelah nih, ini tangga sebelah nanya umpannya apaan, gue bilang tikus. Jadi dicai kikil dia masih gerak-gerak. Aduh. Langsung disambet lagi. Gede nih kayaknya nih. Gede bohongnya nih kok. Mantap. Doi, jadi gini aja 40 ekor lagi. Udah. Penuh aja kita. Ya, tangguan ya. Badannya lagi. Oke bro, waktu tinggal kurang lebih sekitar 80 menitan lagi, 1 jam lebih ya, dan kita masih strike-strikean. Tadi kita nyobain teknik glosor, cepat juga nih makan glosor, main di depan. Ya, sekarang kita nyobain main deket, main dasaran banget ya. Karena ini tetangga udah pada main deket nih. Wah, sebelah nyiram. Ini main deket. Mudah-mudahan induk 1 jam naik ya. Tapi kalau nggak makan, kita ke depan lagi aja. Tuh, di depan sebenarnya banyak ikan-ikan naik, bro. Ini kalau di setelan putus asa, cepat makannya. Cuman enggak lah, ini udah cepat juga makannya. Jadi karakter umpan ini ternyata nggak usah ngebom. Kalau ngebom, nah yang kuningnya itu dia ngambang, bro. Jadi ini margarin kayaknya nih. Entah margarin, entah Wisman atau LK, gue nggak tahu nih dalemannya. Cuman dari wanginya sih ada Wismannya nih, wangi-wanginya. Tuh, ikan pada nyamperin.
Ini kita main di ujung joran. Tadi di depan enak banget mancingnya, satset, bro. Ini coba ngakalin induk aja. Siapa tahu ya kan dimakan. Belum. Bukan, belum, ya enggak. Kita main ke depan deh. Tuh. Asarip yang narik tuh. Ini ke kuelan juga jadi licin, bro. Ya. Sengaja. Berputar datang. Tapi harus nimbang dong, nimbang ayo. Mantap ya. Ini licin ini ya. Kayak nebo jadinya. Oke, kita lanjut lagi mancing di 60 menit akhir. Mudah-mudahan kita dapat induk. Lanjut. Kita pakai glosor nih, bro. Nggak pakai timah sama sekali nih. Nggak pakai timah, pakai pelampung, salah. Glosornya masih mantep banget nih makan. Tapi mainnya ngepul ke depan. Kan. Maaf, kan. Maaf, kanan, maaf. Apaan, bro? Harusnya makan ya. Misalnya diglosor ini. Wah, ini keterlaluan lah ya, mah. Wih, induk, bro, ya. Induk kayak gini. Mantap. Kita timbang induk ini. Mantap induk, bro. Mudah-mudahan 7 kilo. Ikutin aja. Aduh, ternyata berontak, bro, ikannya. Ikannya tidak mau diam. Kita lihat penimbangan berapa kilo kah? Ya. Itu kita lihat saja, teman-teman. Jadi makan itu langsung ditarik dan dibawa lari, bro. Nah, berapa kilo? Nah. Wede, mantap 7805, bro. Mantep banget itu. Yang nimbangnya langsung Mang Black. Langsung rame, bro, di kolam. Mantap banget. Oke, brother. Penimbangan tadi. Dan sementara kita berapa? 7850 ya? 7850, sementara kita masuk induk pertama. Mudah-mudahan gak ada yang nimbang lagi. Eh, ternyata tadi di glosor itu kita dapatnya induk, bro. Ini juga masih kita glosor. Mudah-mudahan kita dapat ikan yang kecil yang di bawah 0,3 kg. 0,3 ons. Kita cari babynya sekarang. A few moments later. Oke, bro. Waktu tinggal 5 menit lagi dan kita pakai sistem glosor karena hujan. Mantap ya. Jadi kita udah turun 2 koja nih sama Mamang Kedenya, dimasukin 2 koja, bro. Yang pertama udah gak ke
wadahin. Apa yang enggak ada airnya ya? Nih, lihat nih. Kelihatan enggak? Nih, kita lemparkan lagi glosoran. Set. Lewat euy. Ya, ya, benar tuh, ah, lewat. Telat putus boy, kenapa rawan lawannya? Udahlah, kita beresin aja, tinggal 2 menit lagi waktunya ya. Nanti kita closing, kita beres-beres dulu karena nanggung diikat juga udah tinggal 2 menit bro. Oh ya, mantul banget. Sisanya segini lagi nih. Beuh, mantap. Oke bro, jadi saatnya kita penimbangan hasil akhir dan ini pojok kita nih bro nih. Mantul pokoknya. Kita adu mekanik. Oh, ini pojok pertama. Gak tahu isinya berapa kilo nih. Tah. Ini men. Nah ini pojok pertama nih bro ya, diangkat dulu guys. Ini kojak keduanya, nggak begitu banyak. Ya. Ini apa? Paling yang ini sekitar 15 kilo atau 10 kiloan. Nah, dan ini kita lihat timbangannya, bro. Kita lihat berapakah hasil penimbangannya. Tah, lo. 845. Tuh bro, lihat sini bro. Nah. Mantap. Mantul bro, 80 kilo, 80,45 kilo. 80,45 kilo. Pegel, Leng. Mantul. Ya. Mantul banget pokoknya hasil akhir kita 80 kilo. Gimana, bro? Semangat. Gua mah jadi tumbal. Tumbal, Leng. Dia kebagian lapak. Pojok mistik ya? Mistik gitu, blower-nya bener-bener kenceng ya. Anjir. Oh, iya, oke. Okay. Pokoknya kita closing dulu. Udah tahu hasilnya berapa? Mantap. 80,45 kilo ya. Mantap sekali. Oke, okay, bro. Waktu 3 jam mancingnya udah beres ya. Jadi hari ini kita mancing di paket 55.000 durasi 3 jam dan hasil akhirnya kita olahraga menggunakan ini nih ya. Daido Trisula bro yang turnamen. Beuh, mantul banget. Tadi kita ngebotot dari ujung sampai ujung pakai ini enggak terasa ya. Menggunakan Osea SW 3000. Bawa lo oke. Okay. Borongan apalagi. Galata Malele lebih mantul lagi bro ya. Ini dia nih. Joran Usman kesayangan para angler lele. Widih, Daido. Mantul pokoknya. Dan hasil akhirnya kita dapat ini nih bro ya. Jarang-jarang kita dapat amplop lagi. Nah. Wow. Nih. Ya. Jadi kita yang pertama kita dapat total B. Ikan 2 koja tadi ya, total B ini. Ya, dan ini yang di atasnya satu lagi induk 1 plus SS, bro. Beuh. Mantul pokoknya. Jadi ini kita bakalan makan selele ya. Main slot. Oh, main slot. Kita bakal goblok. Kita bakal makan pecel lele yang udah kita mancing di sini, tapi kita bakal beli lelenya yang udah digoreng ya, bro. Yoi bro, dan ini hasil akhirnya menggunakan apa tadi umpannya? Tikus kantor. Umpan tikus kantor. Aduh, mantep banget. Gua kira nggak bakalan dapet total sampai berapa? 80 ya? 80,45 kilo. Mantul banget ya. Tangan sampai pegel-pegel. Wewen juga tadi di pojok narik pakai apa teh? PU ya? PU juga masih ngenyot di sini ternyata. Dan tapi apa namanya? Tiseng yang bikin kita balik bawa amplop bro. Betul banget lah ya. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain umpannya, silahkan datang langsung ke toko ataupun nanti kita coba jual di toko Shopee Mancing Main-Main. Mudah-mudahan bisa dikirim keluar ya. Kita nggak bisa jamin bisa dikirim apa enggaknya. Masalahnya umpan hidup, umpan jadi bro. Ya, kalau esensi masih oke. Okay. Tapi kalau umpan kayak begitu kita nggak bisa jamin pengiriman keluar atau gimana. Oke okay, nggak? Ya. Nah yang punya IG jangan lupa di follow IG kita di mancing titik main-main. Mau nanya umpan
nanya-nanya Esen, nanya-nanya segalanya, langsung aja DM ke IG kita, bro. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel YouTube Mancing Main-Main. Biar kita semangat nyari amplop, bro. Ya, sebenarnya kalau nyari amplop gampang ya, bro, ya. Ke warung aja beli amplop. Tapi yang ada tulisan dan cap begini susah, bro. Ya. Oke lah, mancing aja hari ini mantul banget. Kita bakal mancing lagi di kolam yang berbeda dengan umpan yang sama atau yang berbeda. Saksikan terus keseruan di channel Mancing YouTube Mancing Main-Main. Mantul pokoknya ya. Udahlah, dari gua anak bolang, Mamang Hilman, Mang Wewen, dan kolam Kabayan yang katanya sih lagi galau nih ikan segini, bro. Tapi gua dapat 80 kilo yang mantul banget.